pada hari ini, tanggal 2 Oktober tahun 2020. Disiarkan secara langsung dari Taman Purbakala, Museum Nasional, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Indonesia. Peringatan tahun ini dipersembahkan oleh Yayasan Canting Batik Nusantara atas dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Atas nama Yayasan Canting Batik Nusantara, kami mengucapkan salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sahabat, kerabat, komunitas budaya, pecinta batik, dan seluruh hadirin pecinta wastra Nusantara. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 29 September tahun 2009 oleh UNESCO melalui keputusan Komite 24 Negara yang bersidang di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. UNESCO memasukkan batik dalam daftar representatif budaya tak benda, warisan manusia, dan pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya Indonesia. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan pembentangan kain batik Garuda Nusantara untuk pertama kalinya, setelah kain ini selesai dibuat selama lebih kurang 1 tahun. Pembuatan kain batik Garuda Nusantara melibatkan puluhan pembatik di sentra-sentra batik di Nusantara. Kain ini dibuat dengan proses batik halus pada kedua sisi dengan warna alami sepanjang 74 meter tanpa potongan yang melambangkan 74 tahun Indonesia Merdeka pada tahun 2019 yang lalu. Dimulai dengan motif Garuda atau Gurdo yang mempresentasikan simbol Garuda Pancasila, dasar negara Republik Kesatuan Indonesia, diselingi dengan motif tradisional batik lainnya, yaitu parang, kawung, sekar jagad, dan sidomukti, dan diakhiri dengan motif baru, Garuda Nusantara. Penyelesaiannya kurang lebih membutuhkan waktu 12 bulan dan selesai tepat pada tahun ini. Penggoresan malam untuk pertama kalinya dicantingkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo didampingi Ibu Negara Ibu Iryana Joko Widodo pada tanggal 1 Agustus 2019. Dan kain batik sepanjang 74 meter ini diberikan nama Batik Garuda Nusantara oleh Presiden Republik Indonesia. Para hadirin, mari kita saksikan bersama dokumentasi proses pembuatan kain batik Garuda Nusantara. Batik semakin bisa dikembangkan sebagai sebuah brand Indonesia. Dan dia menandatangani ujung kain 74 meter dan menamai kainnya. Thank you.
Pada peringatan Hari Batik Nasional tahun ini, Yayasan Canting Batik Nusantara mendapat dukungan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri memiliki peranan besar dalam turut serta melestarikan batik dan budaya Indonesia. Lewat sepak terjang selama bertahun-tahun, bahkan melalui rekam jejak perjalanan yang panjang, upaya pelestarian batik ini telah dibuktikan tahun lalu. Batik telah masuk ke dalam kurikulum pendidikan diplomat. Bagaimana Kementerian Luar Negeri mengusung batik sebagai salah satu bentuk diplomasi, juga sebagai branding bangsa. Hadirin sekalian, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan sambutan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Ibu Retno Marsudi, kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang saya hormati Ketua Yayasan Canting Batik Nusantara, para Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Ibu Bapak yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Bapak, 11 tahun yang lalu, 2 Oktober 2009, UNESCO mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dalam sidang Intangible Cultural Heritage UNESCO di Abu Dhabi. Pengakuan dunia tersebut adalah sebuah berkah dan sekaligus tantangan untuk kita semua. Saya rasa kita semua patut bersyukur karena pengakuan tersebut adalah wujud apresiasi dunia kepada salah satu kekayaan bangsa kita. Namun, tantangan kita selanjutnya tidaklah ringan. Kita harus mampu untuk terus merawat, melestarikan, serta mengenalkan batik Indonesia kepada dunia. Untuk itu, kami selaku garda depan diplomasi Indonesia tidak pernah lelah untuk mempromosikan batik Indonesia ke masyarakat internasional. Kami para diplomat Indonesia dalam setiap kesempatan kerap kali mengenakan pakaian batik dan juga kain nusantara lainnya, utamanya pada saat momen-momen istimewa. Tahun lalu, ketika Indonesia memegang presidensi di Dewan Keamanan PBB, hampir seluruh delegasi yang hadir mengenakan batik. Kesediaan delegasi negara-negara sahabat mengenakan batik Indonesia adalah wujud penghormatan dan sekaligus contoh konkret diplomasi batik Indonesia. Melalui program beasiswa Seni Budaya Indonesia atau BSBI, kita juga mengenalkan batik. Hasilnya, 7 bulan lalu, 3 orang alumni BSBI tahun 2019 yang berasal dari Spanyol, Ceko, serta Meksiko mendirikan sebuah usaha batik dengan brand Mataram Wear. Produk batik mereka kini dipasarkan secara daring di pasar Eropa dan melalui butik di Meksiko. Ibu Bapak yang saya hormati, di masa pandemi, tantangan kita semakin berat, terutama dalam membantu memajukan penghidupan para pengrajin batik. Kita semua tahu bahwa industri batik didominasi oleh industri kecil dan menengah, yang jumlahnya mencapai 47 ribu unit usaha dan menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja. Ini adalah data Kementerian Perindustrian pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 telah berdampak kepada industri batik tanah air. Permintaan batik menyusut secara signifikan, banyak pengrajin berhenti berproduksi, dan banyak workshop yang terpaksa ditutup. Menghadapi situasi ini, saya berharap
kita semua dapat mengambil peran masing-masing untuk membantu industri batik nasional. Di Kementerian Luar Negeri misalnya, kami telah meminta seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat membeli batik hasil UMKM sebagai promosi perwakilan. Sejauh ini telah berhasil diperoleh komitmen pembelian batik senilai lebih dari 1,6 miliar rupiah. Upaya yang sama akan kita lakukan juga untuk kain Nusantara lainnya. Saya yakin dengan kerjasama serta kolaborasi yang erat, kita semua dapat saling bahu-membahu memulihkan kembali industri batik serta ekonomi saudara-saudara kita, para pengrajin batik. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagai penutup, kami memberikan apresiasi atas peran Yayasan Canting Batik Nusantara dalam mempromosikan batik, salah satunya melalui platform e-commerce Sentra Pasar Batik Digital Indonesia, Kuklik Batik, yang akan diluncurkan di malam hari ini. Mari kita rapatkan barisan dalam melestarikan dan mempromosikan batik Indonesia. Selamat Hari Batik Nasional 2020. Kita semua, pemerintah, pengrajin, pengusaha, serta seluruh rakyat Indonesia harus bekerja sama menjaga dan melestarikan batik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Negara Republik Indonesia. COVID ini luar biasa dampaknya. Pasti kita semua kena imbasnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dimanapun juga. Belum pernah terjadi. Dan gak pernah dibayangkan oleh siapapun. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, memang pengunjung bahkan tidak ada yang datang untuk belajar membatik dan mereka juga tidak ada pembelian. Ya. Untuk ibu-ibu pembatik di sini, mereka juga harus mengajarkan anaknya selama belajar jarak jauh dari rumah, agak berkurang pendapatannya. Greenhouse tetap bikin barang, tetap bertahan. Kita punya ideology, our dream. Janji kita untuk selalu bikin yang terbaik. Kita tahu customer-customer kita tidak boleh datang, tapi kita tetap berjualan melalui WA, melalui Instagram, dan lain sebagainya. Ya, penjualan sendiri masih bisa bertahan, karena mereka biasanya saya mengupload motif-motif baru, biasanya setelah itu mereka lihat di medsos kami, di IG kami, dan mereka biasanya membeli dari media sosial itu. Karena di masa pandemi ini masker sangat dibutuhkan, kami juga membuat masker sebagai salah satu strategi barang yang bisa kami jual yang memang banyak diminati. Saya menyadari betapa banyak Zoom dan webinar yang tentunya sangat berguna bagi pengrajin-pengrajin, tetapi pengrajin kecil itu tidak hanya itu yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana cara menjual kain-kain yang mereka sudah produksi sejak sebelum pandemi. Sehingga kami merancang sebuah tempat
di mana kami mengatakan adalah ini rumah pengrajin. Jadi perbantuannya adalah kita mencari pengrajin-pengrajin kecil dari seluruh Nusantara yang mempunyai batik. Mari kita bantu pengrajin batik Indonesia. Komitmen Kementerian Luar Negeri setidaknya sudah ada 3 aspek yang akan kita lakukan. Pertama adalah untuk bagian edukasi, bahwa khusus untuk subjek batik ini akan masuk ke dalam modul ataupun kurikulum pendidikan berjenjang diplomat. Kedua adalah bagian dari tadi mendukung juga edukasi garis miring promosi dan pengenalan batik secara lebih menyeluruh, termasuk melalui tayangan ataupun video. Kita akan dalami lagi dan lakukan juga berbagai wawancara dan pengenalan terhadap sentra-sentra batik dan kemudian mengetengahkannya dalam bentuk video dan multimedia. Nah, ketiga kelompok itu adalah bagaimana kita bisa secara langsung juga ikut berkontribusi dan merespon terhadap kebutuhan yang dihadapi oleh produsen, pengrajin, dan pembatik Indonesia saat ini di tengah-tengah pandemi. Kita tentu secara kemampuan yang ada, baik di Kemlu, di luar negeri, maupun stakeholders yang kita bisa ajak, baik di network di dalam negeri maupun juga yang di luar negeri. Ini akan kita lakukan secara berkesinambungan. Terima kasih Ibu Menlu, Ibu Retno Marsudi, dan Bapak Wamenlu, Bapak Mahendra Siregar, atas inisiatif Kemenlu mendukung UKM Batik dalam rangka hari ulang tahun ke-75 Kementerian Luar Negeri. Salut untuk Ibu Menlu. Maju terus diplomasi batik Indonesia. Para hadirin, kain batik Garuda Nusantara telah dibentangkan di Taman Purbakala Museum Nasional Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Bagi Anda yang ingin melihat lebih detail bagaimana megahnya kain batik Garuda Nusantara dan untuk dapat mengenali lebih jauh keindahannya, Bapak dan Ibu serta para hadirin. Nah, sekalian, kini kita memasuki bagian utama acara peringatan Hari Batik Nasional tahun 2020, yaitu pembentangan kain batik Garuda Nusantara sepanjang 74 meter, mahakarya anak bangsa. Berabad tahun, Indonesia yang dahulu dikenal dengan Nusantara telah memiliki nilai-nilai kehidupan yang tinggi. Keberagaman suku, agama, dan budaya membuat Nusantara kaya dan kuat. Nilai-nilai tersebut tertuang pada peninggalan literatur kesenian dan budaya. Wastra merupakan warisan budaya Nusantara, budaya sastra yang tertera pada kain batik, syarat dengan kisah, dengan nilai-nilai luhur di dalamnya. Untuk
Dunia. Thank you.
Telah kita saksikan bersama, kain batik Garuda Nusantara terbentang dengan megah sepanjang 74 meter. Mahakarya anak bangsa disertai penampilan memukau dari permainan harpa dan tari oleh Maestro Harpa Indonesia Maya Hasan dan Maestro Tari Eko Suprianto. Para hadirin, kain batik Garuda Nusantara telah dibentangkan di Taman Purbakala Museum Nasional Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Bagi Anda yang ingin melihat lebih detail bagaimana megahnya kain batik Garuda Nusantara dan untuk dapat mengenali lebih jauh keindahannya, Bapak dan Ibu serta para hadirin dapat mengakses melalui kanal YouTube Batik Perdamaian Dunia. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu dapat mengakses melalui kanal YouTube Batik Perdamaian Dunia. Demikianlah tadi baru saja kita saksikan dokumentasi proses pembuatan kain batik Garuda Nusantara. Kini telah hadir bersama kita Bapak P.O. Huta Barat, Ketua Dewan Pembina Yayasan Canting Batik Nusantara. Selamat malam Bapak P.O. Selamat malam Mas Bima. Baik, kita ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan kepada Bapak P.O. berkaitan dengan acara malam hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah dasar pemikiran dari Yayasan Canting Batik Nusantara untuk menginisiasi Batik Garuda Nusantara dan Kuklik Batik, Pak? Iya, pada awalnya kami hanya bersepakat dari Yayasan Batik Nusantara, ya Canting Batik Nusantara, di tahun 2019 setelah UNESCO memberikan pengakuan internasional 10 tahun perayaannya, kami ingin menginisiasi pembuatan suatu kain 74 meter bolak-balik atau dua sisi dengan warna alam. Hal ini tujuannya adalah untuk menggerakkan agar masyarakat cinta membatik. Tetapi dalam perjalanan ada suatu peristiwa luar biasa, inisiasi kami ini ternyata disambut oleh kepala negara dan ibu negara, yaitu Bapak Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo yang kami cintai. Karena apa? Karena kain batik 74 meter ini lahir pada tanggal 1 Agustus 2019, tepatnya di stasiun MRT Bundaran HI, di mana pada tanggal 1 tersebut, Bapak Jokowi langsung dengan Ibu Iryana menorehkan canting pertama pada kain ini sebagai petanda lahirnya kain ini. Dan bukan itu saja, bahwa kami sangat terkejut sebenarnya, karena Bapak Jokowi menorehkan tanda tangannya pada kain ini. Dan ini merupakan peristiwa menurut kami yang sangat bersejarah karena belum ada kepala negara Indonesia yang menorehkan tanda tangannya dalam satu kain batik. Di dalam acara tersebut ada amanat yang diberikan karena Bapak Presiden, kepala negara, menegaskan kain ini diberi nama sebagai kain batik Garuda Nusantara. Karena dimulai dengan motif Gurdo, Gurdo adalah Garuda, Pancasila, merupakan dasar negara Republik Indonesia. Setelah itu, di dalam doorstop, Pak Jokowi mengatakan setelah batik intinya melesat diakui oleh internasional oleh UNESCO, hendaknya diusung juga menjadi branding bangsa atau nation branding. Nah, oleh sebab itu kami sangat berharap bahwa apa yang diamanatkan itu bisa terjadi, bahwa kain BGN diharapkan menjadi ikon atau simbol daripada batik sebagai branding bangsa. Hari ini kami sangat bergembira bisa membentangkan, tapi bukan karena kemampuan kami. Maret, pandemi COVID menghadang, segala sesuatu berubah, tetapi kami sangat berterima kasih bahwa di negara kita ini ada namanya prinsip nilai gotong royong yang diamanatkan dalam Pancasila, karena tanpa bantuan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Ibu Retno Marsudi dan Bapak Nadiem Makarim beserta jajarannya, maka kami tidak mungkin mampu untuk menyelesaikan kain batik ini.
Ini merupakan harapan kami, pelajaran bagi kita semua. Semoga menjadi inspirasi juga. Di dalam keterbatasan, di dalam permasalahan saat ini kita hadapi pandemi, saya yakin dengan semangat gotong royong, maka kita bisa melakukan dan berbuat sesuatu. Jadi itu dari kami. Baik, sungguh suatu yang akan sangat berguna bagi pelestarian budaya batik Indonesia ya Pak Peo. Nah, satu pertanyaan terakhir adalah apa harapan dari Canting Batik Nusantara dengan diselenggarakannya kedua kegiatan dalam acara pada malam hari ini? Ya, bagus sekali. Tadinya memang harapan, tapi saya rasa malam ini, tanggal 2 ini, harapan ada kami harus ucapkan terima kasih. Tadinya harapan kami dapat konfirmasi terima kasih kepada yang sangat terhormat para duta besar RI dan perwakilan di seluruh dunia yang hadir mengikuti acara ini. Tadinya harapan itu menjadi ucapan terima kasih. Dan terlebih lagi kami mendapatkan konfirmasi dari Kemlu bahwa dan juga Dikbud bahwa pada hari ini ada 5 duta besar yang mewakili 5 benua di mancanegara around the globe di dunia ini nanti akan berpartisipasi menunjukkan bahwa mereka berada di luar negeri sebagai perwakilan bangsa jelas mencintai batik. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada Dirjen Kebudayaan beserta Direktur Kebudayaan yang juga ikut berpartisipasi secara nyata untuk menunjukkan kepada kita semua mereka mencintai batik. Gotong royong ini semoga juga terwujud di kemudian dengan dukungan dari masyarakat kita. Selanjutnya harapan kami kepada para pengrajin, kami yakin dengan apa yang sudah kita lakukan gotong royong secara bersama, maka kami harap pengrajin tetap semangat membuat karya mahakarya Indonesia, batik Indonesia, karena semoga gotong royong ini memberikan semangat perjuangan baru bagi batik untuk menghadapi kondisi yang kita alami saat ini. Jadi itu akhir kata dari kami mengenai harapan. Terima kasih. Para hadirin, sedikit mengulas mengenai detail kain batik Garuda Nusantara sebagai salah satu mahakarya anak bangsa dan juga diusung sebagai batik perdamaian dunia atau batik for world peace, maka sebagai informasi, pembuatan kain ini melalui proses tulis halus pada kedua sisi kain menggunakan pewarna alami yang memiliki proses pengerjaan yang sangat panjang dan proses pembatikan dengan tulis tangan dikerjakan pada kedua sisi kain sehingga totalnya adalah 74 kali 2 atau sepanjang 148 meter. Sebagai ilustrasi, tinggi Monas atau Monumen Nasional adalah 132 meter sehingga kain ini jika dibentangkan akan lebih tinggi dari Monas. Penyelesaian proses pembatikan kain batik Garuda Nusantara oleh Maestro Pembatik Indonesia, Bapak Nur Cahyo dari Pekalongan, yang didukung secara langsung oleh lebih dari 90 pekerja batik terbaik rentang usia 25 hingga 60 tahun selama lebih dari 12 bulan. Proses pembatikan menggunakan ratusan kilo malam atau wax dan lebih kurang 3.000 canting dengan berbagai ukuran dan kain batik Garuda Nusantara berisi jutaan titik. Bapak dan Ibu sekalian serta para hadirin yang kami hormati, kini saatnya bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang terhormat Bapak Nadiem Makarim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pertama-tama saya mengucapkan selamat merayakan Hari Batik Nasional kepada seluruh rakyat Indonesia. Batik bukan hanya selembar kain bermotif, bukan hanya buah karya dan hasil ketekunan, tapi di dalamnya terkandung makna filosofis kehidupan rakyat Indonesia. Mulai dari lahir hingga kembali ke hadirat Tuhannya. Mulai dari pengaruh alam sekitar hingga pengaruh zaman. Batik diturunkan dari generasi ke generasi melalui permaknaan simbol, warna, dan corak kehidupan. Warisan ini menuangkan kreativitas dan spiritualitas masyarakat Indonesia yang tidak lekang oleh waktu. Sudah sepatutnya kita menjaga warisan budaya ini. Hari ini juga patut kita ingat sebagai keberhasilan ikhtiar bersama. 11 tahun yang lalu, upaya bersama pelestarian dan diplomasi budaya telah membuahkan hasil.
UNESCO menetapkan batik masuk dalam daftar warisan budaya tak benda untuk kemanusiaan. Suatu hal yang luar biasa, bahwa warisan milik bersama ini adalah katalis kemanusiaan. Kemanusiaan selalu menjadi yang utama dalam upaya nasional pembangunan manusia. Landasan pembangunan SDM haruslah berubah berupa pendekatan kemajuan kebudayaan, yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi, tetapi juga menghidupkan interaksi antar budaya untuk memperkaya keberagaman. Tujuan kita sudah jelas, pemajuan kebudayaan yang menyejahterakan, mencerdaskan, dan mendamaikan. Untuk itu saya apresiasi inisiatif Yayasan Canting Batik Nusantara yang telah menginisiasi pembuatan kain batik sepanjang 74 meter yang diberi nama oleh Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Kain Batik Garuda Nusantara. Saya berharap promosi mahakarya ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan menginspirasi banyak sekali masyarakat kita, terutama manfaat ekonomi di tengah tantangan pandemi yang sedang kita hadapi. Saya juga menyambut gembira inisiatif Yayasan Canting Batik Nusantara yang telah bergotong royong dengan para pengrajin batik menghadirkan sentra pasar digital batik Indonesia. Saya mendapatkan informasi bahwa pasar digital ini mengurasi langsung dari para pengrajin dan maestro batik. Semoga pasar digital ini membuka akses seluas-luasnya bagi peminat di Indonesia dan mancanegara, agar tidak hanya mengangkat perekonomian, tapi juga mendorong edukasi dan pelestarian batik. Jadikan inisiatif ini sebagai contoh, perbanyak serta kembangkan terus. Untuk itu, sebagai penutup, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan Sentra Pasar Batik Digital Indonesia, Kuklik Batik. Semoga kehadiran Kuklik Batik dapat membawa corak baru dalam upaya pemajuan kebudayaan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Para hadirin, inilah ajakan dan seruan gerakan batik sebagai branding bangsa. Seruan gerakan batik sebagai branding bangsa. Inilah masa depan kita, semua anak tumbuh sehat, cerdas, sejahtera, dan hidup damai. Inilah masa depan kita, generasi muda kreatif, inovatif, dan tetap mencintai batik sebagai warisan leluhur Indonesia. Inilah masa depan kita, para orang tua sehat, produktif, dan tetap melestarikan batik sebagai branding bangsa. Inilah masa depan kita, semua anak bangsa cinta batik dan perdamaian dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang telah disampaikan dalam sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bahwa malam ini juga akan diluncurkan Sentra Pasar Digital Batik atau Kuklik Batik, yaitu pasar digital secara daring atau e-commerce pertama kali di Indonesia. Dan akan beroperasi terus-menerus selama 7 kali 24 jam sehingga masyarakat Indonesia, baik dalam dan luar negeri, dapat lebih mencintai dan dengan mudah membeli kain batik sebagai produk dalam negeri dan branding bangsa Indonesia. Hal ini nantinya diharapkan secara nyata dapat menggerakkan aspek sosial ekonomi dan budaya bangsa Indonesia. Sampai saat ini, belum ada perangkat sentra pasar yang secara khusus memasarkan batik melalui media digital. Bapak dan Ibu sekalian, dan para hadirin yang terhormat yang telah hadir secara daring, inilah peluncuran Sentra Pasar Digital Batik Kuklik Batik.
Demikianlah peluncuran Sentra Pasar Digital Batik, Kuklik Batik. Karenanya kami mengundang perwakilan dari para Duta Besar Republik Indonesia mewakili 5 benua dan para Duta Besar Indonesia di berbagai negara dunia untuk berkenan berpartisipasi mencoba Sentra Pasar Digital Batik, Kuklik Batik. Dan telah hadir bersama kami malam hari ini Direktur Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu yang terhormat Bapak Restu Gunawan. Kemudian juga telah hadir bersama dengan kita para duta besar perwakilan dari seluruh duta besar yang hadir malam hari ini melalui aplikasi Zoom. Selamat malam Bapak-bapak. Yang pertama adalah Duta Besar Republik Indonesia di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia, yang terhormat Bapak Dr. Andes Jauhari Oratmangun. Duta Besar Republik Indonesia di Canberra, Australia merangkap Republik Vanuatu, yang terhormat Bapak Dr. Andes Johannes Kristiarto Suryo Legowo. Duta Besar Republik Indonesia di Paris merangkap Andorra, Monaco dan United Nations Education, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, yang terhormat Bapak Armanata Kristiawan Nasir. Dan Duta Besar Republik Indonesia di Pretoria, Republik Afrika Selatan dan merangkap Republik Botswana, Kerajaan Lesotho dan Kerajaan Eswatini. Selamat malam Bapak-bapak. Kami mengajak Bapak-bapak sekalian untuk dapat berpartisipasi mencoba Kuklik Batik. Karena kita akan simulasi terlebih dahulu sebelum Bapak-bapak juga nanti dapat mencoba dan mengakses dan kemudian membeli batik sebagai pelestarian budaya Indonesia. Baik, ini adalah Kuklik Batik, sebuah aplikasi web-based. Kita akan masuk di sini. Nah, di sini kita lihat ini adalah halaman awal dari Kuklik Batik. Akan ada cerita dan juga penjelasan tentang website ini dan juga latar belakang dibuatnya website ini, Kuklik Batik ini. Sentra Pasar Digital Batik, dan juga ada di sini keterangan bahwa sejak dahulu batik sudah digemari oleh bukan hanya bangsa Indonesia sendiri tapi juga oleh negara-negara lain. Di sini ada Raja Bangkok, kemudian juga ada Nelson Mandela, dan ketika Indonesia menjadi Ketua Dewan Keamanan PBB pada tahun lalu, semua yang hadir menggunakan batik untuk apresiasi terhadap budaya bangsa Indonesia. Baik, di sini setelah kita lihat, untuk membelinya nanti, mengakses, memilih batik terlebih dahulu, kemudian membeli, ada dua, melalui Shop Now atau juga Kuklik Batik. Kita coba di Kuklik Batik. Baik, ini digeser dulu, kemudian nanti kita ke atas. Oke, sebentar, ini ada aksesnya agak susah. Oke, baik, ini sudah keluar. Ini adalah tampilan ketika bapak-bapak atau hadirin sekalian dan bapak-ibu di rumah untuk memilih dari koleksi Kuklik. Ada Pratama, Prima, Premium, Lawas, dan juga Lifestyle. Di sini itu yang umum untuk general choices, pilihan umum. Di sini kita akan lebih spesifik lagi dapat mengerucutkan pilihan bapak dan ibu sekalian dari asal kain, motif batik, warna, jenis bahan, dan juga tipe kain. Kita akan langsung, saya mencoba untuk memilih Lawas. Baik, ini untuk Lawas. Nanti juga akan ada beberapa pilihan gambar kain-kain yang dapat dibeli. Baik, ini adalah Lawas. Ada penjelasan apakah itu batik Lawas. Dan juga ada pilihan-pilihannya. Di sini ada banyak sekali halamannya. Nanti Bapak bisa akses. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian bisa akses. Di sini saya coba untuk mengakses yang ini. Dan demikianlah kita akan menambahkan ke keranjang belanja. Dan setelah itu dapat dilanjutkan dengan proses pembayaran. Baiklah bapak-bapak sekalian yang telah hadir melalui aplikasi Zoom dan juga akan turut serta mencoba dari aplikasi ini, Kuklik Batik. Apakah sudah memilih kepada Bapak Restu Gunawan? Apakah sudah memilih? Kemudian juga kepada Bapak Jauhari Oratmangun, Bapak Johannes Kristiarto Suryolegowo, dan juga Bapak Armanata Kristiawan Nasir, dan Bapak Salman Al-Farizi. Apakah sudah siap memilih? Apakah sudah melakukan pilihannya? Baik, sambil menunggu kita terkoneksi dengan Bapak-Bapak Duta Besar dan juga Bapak Direktur Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dari Kemendikbud, yaitu Bapak Restu Gunawan. Kita akan mencoba sekali lagi untuk memilih batik yang lain. Kita coba kuklik lagi. Baik, ini nanti kita bisa mengakses, wah ini screen-nya lari-lari, mohon maaf.
Oke, kalau begitu kita akan membuka cerita batik karena di sini juga ada video. Jadi ketika para hadirin, Bapak dan Ibu sekalian bisa menyaksikan video yang ditayangkan di Kuklik Batik untuk lebih mencintai batik dan menjaga serta melestarikan budaya bangsa Indonesia. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan bahwa Kuklik Batik ini adalah sentra pasar digital batik yang pertama kali di Indonesia dan dapat dengan mudah diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Selama tentunya jaringan internet Anda lancar ya. Baiklah, apakah kita sudah terhubung dengan Bapak-Bapak yang terhormat melalui aplikasi Zoom? Baik, kembali bersama untuk kita menanyakan kepada Bapak Restu Gunawan yang pertama kali sebagai Direktur Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dari Kemendikbud. Apakah Bapak sudah mencoba Kuklik Batik dan kemudian sudah menjatuhkan pilihan kepada kain kesukaan Bapak? Oke, baik, sambil kita bersama-sama menantikan apakah yang menjadi pilihan dari Bapak Restu Gunawan, kita akan mencoba bertanya kepada para duta besar perwakilan dari seluruh duta besar yang hadir pada malam hari ini. Oke. Baik, belum ada juga yang memilih ya. Baik. Bapak Jauhari Oratmangun yang sudah menentukan pilihan ya, Pak ya. Sudah, Mas Arya. Oke, baik. Bapak memilih kain yang mana, Pak? Ini saya memilih kain premium yang ini nih. Anak kelihatan ya. Oke. Kalau saya boleh tahu, Bapak memilih itu? Saya suka warnanya. Oke, baik. Saya senang warna-warna yang seperti ini. Dan ini apa, kayaknya ini batik Madura kali ini ya. Begitu ya, Pak ya? Jadi Bapak sudah menjatuhkan pilihan kepada kain tersebut dan semoga... Sudah ditambah ke keranjang belanja ya, Pak ya? Sudah, harganya Rp750.000. Oke, baik. Terima kasih Bapak Johari. Sekarang 30%. Oke, ah, itu bagus Pak. Itu yang penting ya, kalau belanja yang dilihat diskonnya dulu gitu ya, Pak ya? Baik, terima kasih Bapak Johari dari... Oke, terima kasih Mas. ...meluangkan waktu untuk bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Baik. Untuk selanjutnya, kita akan terhubung dengan Bapak Yohanes Kristiarto Suryo Legowo dari Canberra. Selamat malam, Bapak. Di sini malam. Selamat malam, Pak Arya. Pertama, saya atas nama seluruh jajaran keluarga besar KBR Canberra mengucapkan selamat Hari Batik Nasional. Batik akan senantiasa menjadi kebanggaan kami di Canberra. Saya telah melakukan pilihan. Saya memilih batik Pekalongan dengan warna klasik, yaitu warna sogan. Kebetulan warna batik seperti ini juga sangat disukai oleh masyarakat Australia. Jadi ini tipenya gaya Pekalongan dengan warna klasik sogan, coklat yang agak tua. Warna sogan memang paling digemari terutama bapak-bapak ya Pak. Dan Bapak udah jatuh cinta dengan pilihan Bapak? Ya, saya suka sekali karena kebetulan saya dari Jawa Tengah. Oh, tepat. Ini juga warna yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa. Oke, baik Pak. Kemudian nanti rencananya apakah akan Bapak pakai sendiri atau Bapak jadikan baju atau hanya untuk koleksi? Saya memilih kain sarimbit. Sarimbit itu berarti yang nantinya sepasang. Istri saya juga akan memakai kain yang sama juga motifnya dengan saya. Oke, baik. Jadi nanti Bapak akan jadi kemeja, dijadikan kemeja maksudnya kainnya. Kemudian Ibu juga akan dipakai sebagai kain. Sudah ditambahkan ke keranjang belanja, Pak? Ya, sudah. Ya. Ada diskonnya juga nggak, Pak? Tadi Pak Jauhari dapat diskon. Kelihatannya belum nih dan agak mahal. Tapi nggak apa-apa. Pilihan Bapak. Karena saya ingin menggunakan batik sebagai promosi Indonesia, jadi saya harus memilih batik yang dengan kualitas yang benar-benar baik.
Baik Pak, sungguh pilihan yang bijaksana dan pastinya akan menjadi kain sarimbit yang cocok untuk Bapak dengan Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Yohanes Kristiarto Suryalegowo. Selanjutnya kita juga akan terhubung dengan Bapak Salman Al-Farisi. Oh, maaf. Ya. Maaf, Bapak, maaf ini ada miskomunikasi sedikit dengan Bapak Armanata Kristiawan Nasir. Dari Paris ya, Pak ya? Itu lagi menuju Dior. Ibu lagi menuju Dior, kok Bapak menuju Dior? Bapak nggak nemenin Ibu ke Dior, Pak? Kita dalam mobil ini sengaja biar ketahuan bahwa pakai aplikasi ini bisa di mana saja. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali, Pak. Bapak sungguh ini, mendukung aplikasi ini. Ini bukti kita lagi jalan cepat di motorway dan ini lancar sekali aplikasinya. Baik, jadi Pak. Jadi memang bagus. Terima kasih, Pak. Bapak sudah memilih kainnya, Pak? Sudah. Kita memilih ya batik yang warnanya orange dan banyak bunga-bunga karena memang saat ini di Paris lagi musim gugur, okay. Dan daun-daun sudah berubah warna orange. Wah, jadi sesuai dengan kondisi alam di sana ya Pak ya saat ini? Betul, betul sekali. Okay. Jadi memang ini batiknya juga cantik sekali. Dan ini tepat bahkan kita pakai, kita begitu datang kita akan buat baju. Wah, apakah ini sarimbit juga Pak? Sepasang juga? Kayaknya sih enggak ya, karena harganya okay. Juga nggak terlalu mahal, 600 ribu dan... Di sini yang penting ini free delivery sampai Paris nggak ya? Oke, itu nanti bisa nanti dihubungkan dengan dari Kukliknya akan menghubungi Bapak untuk lebih lanjut. Tapi apakah Bapak hanya untuk beli buat Bapak sendiri Pak? Bapak nggak mau milih juga buat Ibu? Pastinya nanti Ibu pasti akan milih lagi, tapi dia harus ada di sini. Oh iya, masih di rumah. Sekali-sekali Bapak lah. Biar surprise gitu Pak. Dua. Ya, saya sudah milih dua di card, sudah kelihatan ada dua. Oke, baik kalau begitu Pak, terima kasih banyak sudah memilih secara spesifik sesuai dengan alam di sana, kondisi iklim di sana, dan kami berharap Bapak menikmati belanja di Kuklik dan segera mendapatkan barang pilihan Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Arya. Baik, selanjutnya kita akan bergabung dengan Duta Besar Republik Indonesia di Pretoria, Republik Afrika Selatan dan merangkap Republik Botswana, Kerajaan Lesotho dan Kerajaan Eswatini. Kita terhubung dengan Bapak Salman Al-Farisi. Selamat apa Pak di sana Pak? Maaf kalau saya boleh tahu Pak. Selamat siang kah? Dengan Bapak Salman Al-Farisi. Oh, lagi asik memilih nih kayaknya Bapak. Bapak Salman Al-Farisi, apakah bisa mendengarkan saya Pak? Mohon maaf. Oke, kita sudah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia di Pretoria, Republik Afrika Selatan dan merangkap Republik Botswana, Kerajaan Lesotho dan juga Kerajaan Eswatini. Yang terhormat Bapak Salman Al-Farisi, cuman sepertinya Bapak kayaknya lagi asik nih memilih batik yang mana yang mau saya pilih. Saya sudah memilih. Oke. Mas. Iya Pak. Sebetulnya saya memilih dua tadi, yang satu motif Pekalongan. Iya Pak. Warnanya hijau. Wow. Sesuai ya, dengan dominan bendera Afrika Selatan. Oke, baik Pak. Yang satu lagi saya suka dengan salah satu motif batik lawasan yang saya kira ini bagus sekali untuk koleksi. Kebetulan ini dari Solo, saya dari Solo juga. Oke, Bapak. Dan motif ini sudah sangat langka sehingga saya pengen sekali ini menjadi koleksi saya di rumah tentu saja. Oke. Tentu saja saya sangat senang sekali dengan adanya Kuklik batik ini. Terima kasih, ini benar-benar Pak. Sangat mewakili marketplace yang sangat kita banggakan bersama. Dan batik merupakan salah satu kebanggaan juga di Afrika Selatan karena Mandela memakai batik dan sangat senang. Bahkan ketika beliau dimakamkan, beliau memakai batik juga. Jadi ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Bahkan di sini disebut sebagai Madiba Sir. Madiba adalah sebutan kebanggaan, sebutan penghormatan terhadap Presiden Mandela. Baik Pak. Nah kami boleh tanya sedikit Pak, apakah kain ini nanti seperti yang saya tanyakan kepada Bapak-Bapak sebelumnya, apakah kain ini akan disimpan atau menjadi koleksi saja atau akan digunakan sebagai kemeja atau akan sharing sama Ibu, mungkin nanti Ibu yang lawasan, Bapak yang Pekalongan?
Yang lawasan tentu saja akan dipakai sebagai koleksi karena ini sangat-sangat langka. Kalau yang batik Kalongan, saya kira saya suka motifnya. Selain dipakai baju, tentu saja bisa kita beri sebagai, kita sampaikan sebagai gift. Saya sudah membagikan banyak sekali batik karena orang sini suka sekali dan bangga memakai baju batik, sehingga ini kesempatan yang sangat baik untuk melakukan lobby, untuk melakukan pendekatan dengan berbagai pihak, termasuk para pejabat yang ada di situ. Terima kasih sekali lagi Bapak telah berkenan untuk mengakses Kuklik Batik dan sampai memilih dua lembar kain, ya, dua helai kain yang akan satu menjadi koleksi dan satu dijadikan untuk kemungkinan untuk gift, ya Pak, ya. Baik, kalau begitu ya. Bapak terima kasih, semoga barangnya segera sampai dan jangan lupa Pak ditambahkan ke keranjang belanja, ya Pak. Tentu sudah. Baik, terima kasih Bapak. Baik, sama-sama Pak. Baik, untuk selanjutnya kita akan terhubung dengan Bapak Restu Gunawan. Bapak Restu Gunawan yang siap, sangat dinanti. Siap. Apakah sudah Bapak Restu sudah memilih, Pak? Sudah, Mas. Harganya Rp750.000 diskon. Diskon berapa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Diskon 30, lumayan. Lumayan banget, Pak. Itu siap. Kalau motifnya apa, Pak? Lawasan. Lawasan ya, Pak. Mau disimpan apa dijahitkan, Pak? Mau dijahitkan lah biar bisa untuk ngantor. Oh, buat ngantor, Pak, ya. Karena ada hari-hari tertentu di kantor yang mewajibkan untuk menggunakan batik, ya, Pak, ya. Ya, kalau di Kemdikbud hampir tiap hari pada pakai Kemdikbud, pakai batik, Mas. Oh, begitu, Pak. Wah, jadi koleksi Bapak banyak sekali, Pak. Teman-teman yang banyak saya sih sedikit saja sih. Baik, semoga dengan adanya Kuklik koleksi gitu. Bapak bisa bertambah lebih banyak lagi ya, Pak, ya. Insya Allah, kan mudah belanjanya nih, Mas. Luar biasa nih, inovasi dari canting batik ini luar biasa. Inovatif dan kontekstual. Baik. Sip, mantap. Baik, jangan lupa belanja lagi, Pak, ya. Jangan cuma satu malam hari ini aja. Nanti hari-hari berikutnya Ibu juga diajak ya, Pak, ya. Siap, Mas. Matur nuwun, Pak. Siap. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita tadi terhubung dengan Direktur Direktorat Pengembangan dan juga Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Restu Gunawan dan juga Duta Besar dari Duta Besar Republik Indonesia di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia, yang terhormat Bapak Dr. Andes Jauhari Oratmangun, Duta Besar Republik Indonesia di Canberra, Australia merangkap Republik Vanuatu, yang terhormat Bapak Dr. Andes Yohanes Kristiarto Suryolegowo, kemudian juga Duta Besar Republik Indonesia di Paris merangkap Andorra, Monaco, dan juga UNESCO, yang terhormat Bapak Armanata Kristiawan Nasir, dan Duta Besar Republik Indonesia di Pretoria, Republik Afrika Selatan, dan merangkap Republik Botswana, Kerajaan Lesotho, dan Kerajaan Eswatini. Maka berakhir juga acara pada malam hari ini. Demikianlah, Bapak dan Ibu sekalian, peringatan Hari Batik tahun 2020 yang disiarkan langsung dari Taman Purbakala, Museum Nasional Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Indonesia, dan peluncuran Sentra Pasar Digital Batik, Kuklik Batik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi, para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Negara Indonesia di luar negeri melalui aplikasi Zoom, Direktur Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terhormat Bapak Restu Gunawan, para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Museum Nasional, sahabat, kerabat, komunitas budaya, pecinta batik, dan seluruh hadirin pecinta wasra Nusantara yang telah hadir melalui kanal YouTube Batik Perdamaian Dunia, dan juga kepada Bank BNI. Selamat malam dan kita akan berjumpa lagi dalam peringatan Hari Batik Nasional tahun 2021. Saya sulit kendalanya, saya tetap harus bikin batik tulis. Batik warnanya tulis. Itu warna Sogogenes alam. Sogogenes alam ya. Tak jambal tinggi teger itu.
saya yang punya cita-cita saya yang saya tegaknya batik tulisnya. Batik tulis harus tetap terus terjaga ya Bu, iya. Supaya tidak punah gitu ya Bu ya, iya, maksudnya. Iya. Jadi tetap Ibu dengan berapa perajin tadi Bu? Ya kurang lebih 3 bulan ada. Yang di rumah cuma 3 orang apa 4 orang. Kalau yang di luar itu kan ada yang nyantengnya buat samben gitu loh. Di desa kan biasanya ada orang anak kecil, di sawah gitu loh. Jadinya kan ada yang dibawa keluar. Menurut aku, e-commerce ini sangat membantu sekali. Aku jadi lebih mudah mendapatkan barang-barang yang aku butuhkan dengan cepat tanpa harus pergi ke lokasi yang jual. Apalagi nyari barang-barang tertentu kayak batik. Kan agak sulit ya untuk cari batik yang bagus, apalagi zaman sekarang toko-toko yang jual pun tutup. Tinggal pakai handphone atau gue pakai laptop, tinggal nunggu deh barangnya sampai.